Dikutip dari airspacereview.com, PT Pindad telah menggelar demo kemampuan kendaraan tempur terbarunya Anoa 3 pada 27 Januari 2023. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Di fasilitas uji perusahaan di kawasan Kiara Condong, Bandung, kegiatan disaksikan secara langsung oleh jajaran Eselon 1 PT Pindad dan perwakilan dari Kesatuan TNI yang terdiri dari Pusat Kesenjataan Infanteri dan Pusat Kesenjataan Kavaleri. Turut hadir perwakilan dari Pusat Peralatan Angkatan Darat, Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Darat, Staf Umum Logistik Angkatan Darat, Staf Umum Operasi Angkatan Darat. Panzer Anoa 3 merupakan kerjasama strategis dengan perusahaan pertahanan asal Perancis, Arcus, di mana kendaraan menggunakan basis VAB MK3. Kendaraan memiliki dimensi panjang total 6,7 meter, lebar 2,55 meter, dan tinggi 2,2 meter, dengan bobot mendekati 20 ton. Penggeraknya menggunakan mesin diesel Renault DXi7 berdaya sekitar 340 horsepower. Kecepatan laju maksimum di kisaran 105 km per jam.